Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel. Nah, di sini saya mau berbagi lagi tutorial yang sangat penting sekali tentunya. Nah, jika kita punya semprotan seperti ini bekas ya saya mendapatkan. Nah, ternyata kalau kita pakai ini sudah nggak bisa lagi, nggak mau keluar untuk ngecat-ngecatnya seperti ini ya. Ini nggak tahu kenapa, pokoknya ini rusak. Nah, di sini ternyata cara membetulkannya atau menyervisnya itu sangatlah mudah sekali ini, tanpa harus membongkarnya. Nah, bagaimana sih cara membetulkan sendiri atau menyervis sendiri semprotan seperti ini, semprotan ayam atau semprotan segala lain-lain? Ternyata sangatlah mudah sekali. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja ke tutorialnya. Oke, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya yang punya semprotan rusak, nanti bisa nyervis sendiri tanpa harus membongkar, tanpa harus beli lagi. Oke, langsung saja kita akan kerjakan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan tes dulu. Ini sama juga, sama-sama nggak mau keluar airnya, nggak mau menyemprot. Nah, caranya kalian buka saja seperti ini. Nah, kayak gini. Ini kita akan isi air dulu ya, kita tes dulu. Nah, ini sebelum saya untuk mencucinya nanti. Ini kita akan bersihkan kalau ini sudah jadi ya. Nah, ini kita akan isi airnya dulu seperti ini. Oke. Nah. Nih. Udah, sekarang ini kita pasang. Kita akan tes, kita akan semprotkan. Nah, ini ya, seperti ini. Ini lama sekali nggak mau keluar-keluar nih ya. Nih, nggak mau keluar-keluar nih. Nah, ini tuh. Nah, ini. Nah, bagaimana sih caranya? Oke, langsung saja. Untuk peralatan sangat mudah sekali, kalian siapkan nih alatnya nih ya. Ada pompa. Nah, oke, kita akan geser dulu, maju nih basah ya. Nah, kita majukan aja dulu sini supaya nanti nggak kebasahan. Nah, oke, ini ada pompa ya, kalian siapkan ada pompa. Kemudian kalian siapkan nih ada selang juga nih, selang potongan. Nah, kayak gini ya. Ini caranya kita buka dulu tutupnya ini bagian sini. Nah, ini tanpa membongkar tentunya ya. Oke, ini kita akan cuci dulu nanti. Nah, udah biarin dulu. Kemudian ini cabut. Nah, ini cabut. Oke. Kemudian kita langsung saja. Nah, ini dulu kita bongkar dulunya dulu ya. Kita siapkan ada pompa tentunya. Pakai pompa saja. Cabut. Oke, ini agak seret banget. Nah, oke. Kemudian ini karena sudah saya siapkan nih terlebih dahulu supaya untuk mempermudah saja untuk menyambungnya. Nah, kayak gini. Karena nanti di sini nih kita akan masang di sini, dia nggak mau masuk ya. Terlalu kan terlalu gede. Kita tambahkan dengan selang. Nah, oke. Kemudian langsung saja ini kita masukkan seperti ini ya. Nah, ini. Nih seperti ini. Nah, ini. Tapi di sini posisinya harus pencet seperti ini dulu. Nah, pencet ini dulu seperti ini. Nah, oke. Dan kemudian langsung saja langkah selanjutnya kita akan pompa ya. Nah, ini kita akan pompa. Ini seperti ini caranya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini dia nanti dia akan kotor-kotorannya dia akan, tapi ini dipencet nih caranya, ini dipencet ya, ini pencet nih. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Tuh. Ini anginnya sudah mau ke sini ya. Nah, ini dia, udah mau keluar, hampir mau keluar. Nah, ini udah menetes. Karena mungkin ada kotoran-kotorannya ya. Oke, kurang pas. Nah, ini dia. Nah. Oke, udah jebot sepertinya ini, kotorannya sudah keluar. Nih. Tuh, udah bersih. Dalamnya sudah bersih ya. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian kita cek juga ini bagian yang sini tadi, yang mana tadi ya. Nah, tutupnya ini ya. Tutupnya ini kita lihat cek juga. Nah, ini ada masih berlubang. Kemudian kita akan pasang kembali. Dan ini juga kalian cek juga bagian sini nih. Bagian sini kalian cek juga. Ini masih bagus. Nah, kemudian setelah kita pompa, mungkin dia sudah keluar lewat sini ya. Ini kotorannya ada ketinggalan juga di sini nih. Nah, ini. Di sini kita akan keluarin dulu.
Oke, kita cuci dulu. Ini sudah bersih ya. Oke, kita pasang. Semoga ini berhasil. Ini cara pintas, cara membetulkan semprotan seperti ini ya. Nah, ini kita tutup dulu pakai tangan ini seperti ini dulu biar naik ke atas. Nah, ini dia. Oke, dia mau hampir mau keluar. Nah, ini dia sudah mau menyemprot ya. Nah, oke. Nah, ini. Tuh, ini mantap banget ya. Sudah mantap banget tuh. Nah, ini dia. Mantap ini. Oke. Kita setel dulu bagian sininya. Nah, itu ya. Sudah menyemprot. Mantap banget. Ini kurang seret ini. Ini kurang seret. Mantap. Oh. Luar biasa dan ini sangat ternyata bisa dipakai kembali ya. Mantap ini ya. Tuh. Wow. Oke lah, nyampe sini dulu dengan Ide Kreatif Channel. Di sini saya akan mencuci bersih ya bodinya ini, nanti bisa dipakai kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sangatlah mudah sekali. Mantap, selamat mencoba.